Rabu malam, cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno menghadiri deklarasi persaudaraan alumni 212 di Desa Pasing Kamuning, Kecamatan Telagasari, Karawang. Dalam kampanyenya, Sandiaga Uno bersama para ulama dan kiai mendeklarasikan tim pemenangan Prabowo Sandi. Selain itu, Sandi berjanji akan memajukan para pelaku usaha kecil menengah atau UKM, serta memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia yang dinilai sangat lemah dan sedang lusuh. Dalam kegiatan kedua ke depan, lebih berpusat di ekonomi, ini merupakan satu titik terang dan inspiratif menurut saya. Karena ini membantu menyelesaikan permasalahan bangsa, khususnya masalah ekonomi yang sedang lesu, daya beli turun, lapangan kerja susah didapat, dan juga harga-harga tinggi. Sebelumnya, Sandiaga Uno sempat berziarah ke makam Syekh Beng Yusuf di Purwakarta, Jawa Barat, Rabu siang. Syekh Beng Yusuf merupakan sosok penting penyebar agama Islam di Purwakarta. Sandi melihat wisata religi bisa memakmurkan ekonomi masyarakat setempat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.